hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Eksekutif Setara Institut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pancasila. Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Ini adalah riset tahunan sebenarnya ya. Jadi kita sudah 5 kali melakukan riset dengan pendekatan indexing. Jadi metodenya adalah indexing, di mana kita melakukan proses penilaian terhadap kinerja 94 kota. Jadi total di Indonesia ini 98, tapi untuk Jakarta dijadikan 1, jadi 94 kota. Nah, ini laporan kelima. Kita mengukur kota-kota ini dengan 4 variabel dan 8 indikator. Jadi dari 4 variabel itu diturunkan menjadi 8 indikator. Masing-masing indikator kita input, lalu kita scoring dan kita tarik nilainya dengan pembobotan dan seterusnya. Selain metode itu, ya variabel-variabel yang nanti sudah kita siapkan, sebenarnya kita bagikan ke teman-teman. Kita juga melakukan proses self-assessment. Itu yang sangat menarik menurut saya. Jadi kami menyebarkan kuesioner ke kota. Kuesionernya itu isinya semacam laporan kerja mereka lah, laporan kinerja kota-kota di Indonesia. Dan mereka isi sampai ada misalnya yang tadi saya gambarkan ada 60 cm, 40 cm kirim dokumen-dokumen kita. Itulah yang kemudian kita baca, kita nilai dan kemudian kita scoring semacam itu. Nah, yang menarik sekira teman-teman ya, 5 tahun kami melakukan studi indexing ini, ternyata kerja lembaga masyarakat semacam Setara ini kan bukan pemerintah, tapi mampu menggerakkan pemerintah kota untuk bergerak. Jadi ada perbaikan signifikan pada masing-masing variabel. Misalnya ya, variabel yang cukup mencolok adalah perbaikan peraturan-peraturan daerah gitu ya. Kita menilai kalau sebuah kota ada peraturan yang diskriminatif, maka nilainya memang langsung jeblok. Nah, mereka bergegas memperbaiki itu. Gitu ya. Lalu RPJMD, lalu alokasi anggaran, dan seterusnya di 8 indikator itu. Jadi, saya merasa ya ini bagian dari cara Setara Institut yang selama ini lebih banyak misalnya menceritakan tentang keburukan atau naming and shaming.